Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, sekarang aku sudah ada di Jambu Lubuk Hotel dan aku sudah pesan satu buah villa, yaitu Villa Madura. Dan aku mau nunjukin ke kalian apa aja sih isinya dan seluas apa villanya, karena ini ada 3 kamar dan bisa dipakai buat 6 orang gitu. Langsung aja yuk. Oke teman-teman, sebelum aku bahas lebih lanjut tentang hotel ini, aku mau kasih tahu dulu, selain di Batu, hotel ini juga ada di Puncak, juga ada di Jogja, di Bali, dan tentunya ada di Gili Trawangan. Oke, kita kembali membahas villanya. Jadi untuk villa yang aku pakai sekarang ini, satu malam itu sekitar 2 juta, udah include sarapan, kemudian ada 3 kamar dan ada 2 lantai. Nah, setelah kalian membuka pintu, kalian akan melihat meja makan yang udah lengkap dengan teh dan kopinya bersama cangkir-cangkirnya. Kemudian kalian juga akan menemukan kulkas dan dispenser. Dan yang paling penting, kalian juga bisa nonton TV dengan jaringan Indovision. Keren banget deh. Sekarang aku akan beralih ke komponen yang paling penting, yaitu kamar. Nah, aku akan langsung buka aja pintunya, kemudian aku akan nunjukin ke kalian apa aja sih yang ada di kamar dan seperti apa bentuknya. Oke, karena kita udah keliling-keliling lihat kamarnya, sekarang aku mau nyobain internetnya kayak gimana. Dan langsung aja aku mau browsing. Oke, sekarang aku mau keliling-keliling lihat gimana sih Jambu Lubuk ini, dan mau makan juga ntar mungkin. Iya. Oke. Yeay, udah datang makanannya. Lapar banget. Ini pizza Hawaiian. Di sini ada cumi goreng dan ini ada pasta. Yeay. Kita buka. Ini 30.000 nih, cuma 3 biji. Makannya harus dinikmati. Sini 50.000.
Ini berapa? 60.000. Ini lumayan lah ya. Gede soalnya bentukannya. Meskipun tipis juga. Pasta mahal gini amat ya. Proteinnya alot gila. Buset lah. Yang gue bikin gila tak? Oke, jadi aku pengen nyobain flying fox di sini. Sebelum renang biar lebih seru. Flying fox dulu kali ya. Dan aku belum tahu sih di mana buat daftarnya. Apa di sini atau di sana? Kayaknya di sana deh. Kita ke sana dulu ya. Jadi kita mau beli tiket dulu. Siap. Iya. Berapa mas? Apa? Dari Jira mana? Apa? Dari Jira mana? Madura. Itu sebentar ya. Oke. Nah di sini ternyata selain flying fox ada juga wahana-wahana lainnya nih. Seru banget sih. Kalau buat keluarga kayaknya seru. Ya gini guys. Ini panjangnya sekitar 200 meter kata masnya. Dan I'm so excited. Oke. Okay. Udah siap terbang. Kita udah siap buat terbang dan nanti temen aku masih hidup ya. Baik banget. Rempet doang. Dua ya. Oke. Ya. Siap. Oke. Okay. Ayo sekarang dibebani, duduk aja. Kakinya tetap. Oke. Okay. Wow. Yay. Doakan aku teman-teman. Gimana nih? Tetap ya? Ya, gitu aja. Oke, sip. Wow. Wah. Eh, siap ya? Yap. Siap. Wah. Wow. Kaget gua. Gila. Gak berasa tapi ya. Gimana ya. Yeay. Jadi gini. Sebenernya ini bukan pertama kali sih nyobain flying fox. Dan ini juga bukan kayak bukan rute yang paling panjang yang pernah aku coba dan bukan yang paling tinggi, tapi tetap aja deg-degan tadi pas di atas terus kakiku nyentuh pohon gitu, aduh, terus tiba-tiba kayak ketarik gitu sampai
Ini seru sih. Oke, okay. Makasih mas. Oke, beres. Siap. Hey. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk terus support aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Kemudian nonton juga vlog aku selanjutnya. Dan kalau kalian ada saran buat aku review hotel atau apapun, kalian boleh komen di bawah. Kemudian jangan lupa juga nonton video aku yang lain. Dan aku bakal terus upload video setiap minggunya, setiap hari Selasa dan Jumat, 7:30 PM. Bye-bye, makasih ya.